Halo, kali ini kita buat minuman lagi ya. Minuman apa yang mau kita buat? Kali ini kita buat minuman dari sayur-sayuran. Apa ini? Ini adalah timun. Nah, jadi timunnya kita kupas kulitnya, terus kita buang bijinya, lalu kita parut. Nah, jadinya seperti ini deh. Gitu. Bahan-bahannya apa aja? Yang pertama pasti timun yang udah diparut, es batu, jeruk nipis, aku pakai jeruk nipis 3 iris gini, air putih, sama sirup melon. Oke, kalau kalian nggak punya sirup, pakai gula juga enak. Nah, kali ini aku pakai sirup melon atau sirup apapun itu juga enak. Nah, pertama, kita tuangkan si sirup melonnya. Lalu timunnya, lalu es batu yang banyak karena aku suka dingin biar makin segar. Tambahin lagi si timunnya di atasnya. Aku pakai satu timun ya, tapi karena bijinya dibuang jadi dia jadinya cuma sedikit ya. Tuh, terus kita peraskan jeruknya. Aku pakai 3 iris. Kalian suka asam atau enggak? Itu banyak sedikit yang menyesuaikan. Oke. Ini segar banget. Lalu kita masukkan air. Sendok deh biar bisa diambil timunnya. Oke, selamat mencoba di rumah. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. See you.